InsyaAllah, luar biasa. Ni dekat rumah baru kan ni? Alhamdulillah, dekat rumah baru. Duduk sini sebelum puasa hari tu. Sebelum puasa kan? Eh? Lama tak jumpa. Selalu jumpa dekat vacation Herbalife je. Itulah cabaran maksud. Rindu nak pergi vacation sama lagi kan? InsyaAllah, kita akan sama-sama lagi. Selalu tengok gambar tu. Kan, selalu tengok kan? Oh, InsyaAllah. Tahniah tau dah qualified vacation dan tahniah juga usiamu yang masih meningkat dan tak lupa juga ingatlah usiamu yang telah dipendekkan. Terima kasih Masu. InsyaAllah. Terima kasih bagi ingatan yang baik. InsyaAllah. Lah kan. So selamat hari lahir Mak Su ucapkan ya. Siapa yang birthday Jun, Julai kan. Sama je dengan Ella ni kan. Tengok ni rindu nak vacation Herbalife lagi. Tiba-tiba pula kena spot hari ni ya. Pernah Ella sangka nak pakai baju ni. Yalah, seumur hidup ish macam masa ni dekat Korea ni kalau kita nak pergi sajalah kan, mesti kita nak ambil masa, kita nak ambil masa nak pergi ke sana, mesti duk fikir alah kita pergi je lah dekat dalam Malaysia dulu, buat apa nak pergi overseas. Lepas tu kalau dah sampai sana tu buat apa nak sewa-sewa baju-baju ni semua. Tapi kita dekat sana kan dipaksa untuk jadi kaya. Bukanlah dipaksa jadi kaya, disuruh kita merasa. Betul ya Ella eh? Betul sangat. Ya Allah, tak tahu nak cakap lah syukur tu. Terima kasih sebab apa duduk dalam circle yang baik macam ni. Company yang baik ya Allah, company yang hebat ni. Kalau orang tak apa tak jumpa company ni, saya rasa macam saya nak pergi jumpa dia orang tu untuk cerita. Tak jumpa seorang-seorang nak cerita kan. Kan. Rasa nak jumpa seorang-seorang kan, insyaAllah luar biasa kan. Apa ni, Ella dah berapa lama dengan Herbalife ni? Baru masuk 8 tahun maksud. Baru masuk 8 tahun. Masih baru lagi. Testimoni hebat eh dengan company ni. InsyaAllah luar biasa. InsyaAllah kan, luar biasa. Berapa kg dah turun Ella? Masa sebelum tu saya memang mencari, kata bila kita mencari Allah tu tunjuk jalan kan. Mm-hmm. Saya sebelum jumpa dengan Herbalife Nutrition ni, saya ada masalah kesihatan teruk lah. Sakit tulang belakang, period yang tak teratur, senggugut. Orang kata senggugut tu memang walaupun kita dah ada anak, dah berusia, tapi senggugut tu tak hilang. Tapi Alhamdulillah selepas saya jumpa seorang coach ni, dia ajar cara makan yang baik. Saya turun 15 kilo tu dalam masa 3 bulan. Wow, luar biasa hebat tu. 3 bulan 15 kg. Ya. Keputusan tidak tipikal. Hasil setiap individu berbeza-beza. Masya Allah, makin comel. Canak dara. Masya Allah. Itu sebelum tu, gambar sebelum tu maksud. Yang tu kira macam paling cantik lah. Sebab gambar tu masa saya pergi konvo adik. Masa macam paling cantik lah pakai dengan pakai bedaknya. Tapi senyuman tu tak sama. Ha. Senyuman orang tak sihat lah. Sekarang Ella umur berapa eh? Dah cecah 48 maksud. Dua setahun je daripada saya, insyaAllah. Tapi kita 24 young forever. Ya betul. Masa kita pergi vacation masa tu dekat Phuket tak silap. Kita berlari-lari dekat pantai tu memang dekat pantai lah. Tu. Masa kita lari-lari tu kita tak perasan berumur kita macam tu kan lah kan. Betul. Masa maksud dekat pantai tu bila kita berlari-lari menari-nari dekat tepi pantai tu rasa ya Allah macam remaja sangat kan. Kanak-kanak riang. Macam terlepas daripada satu apa. Orang kata baru terlepas tau. Macam anak kita kan baru keluar daripada rumah dapat pergi jalan lah, so macam itulah. So Masya Allah sekarang ni dah level get team kan? Alhamdulillah Masu, syukur. Kan, luar biasa, ramai je dekat luar sana kan yang belum jadi world team, get team. Diorang macam, diorang rasa macam untuk berfikir lagi. Boleh ke aku jadi get team?
masih tertanya-tanya lagi. Ini baru jadi supervisor. Bila dah jadi supervisor, oh yes. Ha. Dia tak tahunya jadi world team dan get team dan seterusnya lagi best. So kadang-kadang diorang ni macam tak nampak jalan. So boleh tak bagi sepatah dua kata nasihat untuk kawan-kawan kita baru ni kan, yang new supervisor ni. Cakap dengan diorang lah macam, yelah, apa yang Ella Ella nak bagi sokongan untuk diorang pergi go next level ni? Okay, bismillah masuk. Okay, sebenarnya kita ni hanya perlu apa, cari mentor. Cari mentor orang yang dah berjaya, ikut je apa orang tu cakap. Sebab saya dulu pun daripada zero, tak tahu apa. Saya memang seorang yang sangat pemalu. Sampai sekarang lah saya rasa saya tu agak gugup nak bercakap dengan orang kan. Dalam apa, online ni pun saya macam masih tak boleh nak, orang kata breakthrough, kita punya rasa malu tu. Tapi disebabkan kekuatan kita nak tu, kita rempuh je. Tak kisahlah cakap salah ke, cakap tak berapa pandai ke. Tapi yang penting kita cari mentor. Ikut apa yang mentor kita tu ajar untuk jadi seorang yang berjaya, nak pergi ke next level, ikut rapat-rapat. Jangan tinggalkan kita punya mentor tadi. Jangan malu nak tanya, jangan malu nak berubah. Itu je lah saya, apa yang saya pegang sampai sekarang lah. Walaupun ada cabaran, tapi sentiasa cari kita punya mentor tu. Sebab kita nak ikut mentor kita tu kan. Kalau macam sekarang saya nampak Mak Su, Ustaz, Mak Su dia di president team. Saya kenal Mak Su dulu macam mana. Jadi saya rasa kalau Mak Su tu boleh buat, kenapa saya tak boleh? Mak Su pun bukannya dilahirkan terus orang yang pandai kan. Jangan rasa kita ni perlu jadi pandai nak bantu orang. Sebenarnya kena buang perasaan ragu-ragu, takut. Kalau ikutkan kita ni level apa ni, nak berganding dengan orang yang dah memang dah hebat adalah belas ni. Tapi bagi saya, diorang ni memang sama je. Tak ada apa-apa yang membezakan. Kalau kita bekerja dekat luar lah kan, dekat apa company, dia ada level. Kalau bekerja biasa dengan bos, kita tak boleh nak duduk semeja nak makan kan. Tapi Masya Allah dalam ni, ya Allah, saya tengok satu family yang luar biasa lah. Saya rasa macam rugilah siapa yang tolak untuk tak bersama dengan Habillah company ni. Siapa yang tinggalkan Habillah, company Habillah ni yang dah quit dan dah tak bersama, mungkin dah tinggalkan terus ke. Saya rasa memang sangat-sangat rugilah. Sebab sebelum ni mana ada pernah rasa ni semua kan. Sebenarnya nak pergi bercuti dekat dalam negeri pun tak lepas. Dengan hutang yang banyak kan, dengan apa, yalah, tak ada kemampuan dulu kan. Tapi sekarang ya Allah, sangat-sangat amazing tengok tu semua dah president team tu. Apa, Ustaz Ahmad bakal president team, tengok ha, boleh bersama. Kalau nak bandingkan kita, siapalah sangat kan, malu yang tebal, yang tak pandai cakap. Tapi sebabkan nak tu, jadi kena buang lah. Kita kena ada big why. Saya ada big why saya. Sebab tu saya buat. Redah je. Tak kisahlah macam mana pun. Betul tak betul. Tak apa, insyaAllah. Saya yakin dalam ni semua akan jadi president team satu hari nanti. InsyaAllah. Ya, betul-betul kan. Masya Allah. Memang highest energy gambar-gambar Ella ni bersama dengan president team, millennial team kan. You are next millennial team, president team. Amin, insyaAllah. Tiap pergi kali vacation je kan, kita mesti jumpa kan. Makan sama, naik transport, pergi jalan sama-sama, insyaAllah kan. So, saya rasa rugilah yang siapa yang tak nak qualified vacation Herbalan ni. Malah kan, ada yang lagi sikit je lagi nak qualified, tapi diorang macam alah, ni pandemik sekarang ni, kita tak boleh nak travel, so tak payahlah nak qualified. Salah attitude tu. Ya, yeah, betul. Kena apa,
setiap company bagi apa promotion tu, kita kena fight, kena rasa duduk capai tu, tak kisahlah boleh pergi holiday ke tak, tapi kena fight untuk dapat. Rasa macam kena rasa teruja, sentiasa rasa teruja, insyaAllah. Ya, yeah, kena sentiasa teruja. Dengar tu sahabat yang lain kan, bila teruja ni yang selalu Ella dapat VIP, qualified vacation, qualified all the promotion, hadiah-hadiah bulanan kan, luar biasa kan. Nampak ni, mana boleh nak dinner pakai cantik-cantik macam ni kalau duduk kat kampung je. Kalau duduk kat kampung tu pakai baju biasa je. Betul, betul, maksud betul. Pakai kain batik. So Ella puas hati sangat ya, bila bantu kawan-kawan dapat sihat, bantu kawan-kawan dapat pendapatan, sampai sekarang ni dapat qualified pergi vacation overseas, naik kapal cruise. Pernah terfikir ke nak naik kapal cruise ni? Sebenarnya masa nak naik kapal cruise tu kan, saya pernah pergi Penang. Saya cakap dengan suami saya kata, bang mahal tak nak naik kapal tu? Dia kata, kita ni mana mampu. Itu mahal tu untuk orang yang ada-ada je, dia cakap macam tu kan. Tapi saya dalam hati kan, bestnya bang kalau dapat naik tu kapal tu, tak tahu macam mana. Saya rasa macam kapal Titanic. Saya tengok cerita Titanic tu kan. Saya rasa macam duduk kapal Titanic. Saya rasa bestnya kalau kita dapat naik tu bang. Kata. Lepas tu dia kata apa? Tak apa, satu hari nanti doakan je. Satu hari Allah pasti bagi rezeki kita merasa naik. Tapi memang dalam tahun yang sama saya dapat qualified tu, ya Allah, saya tak tahu, rasa menangis sama menangis. Maksud rasa macam boleh ya kita berimpian macam tu. Jadi bila dapat naik, ya Allah, dapat pula duduk dengan dalam kapal cruise tu, tahu tak macam mana. Dengan president team, kita baru supervisor, maksud baru nak masuk jadi world team kan, tapi dah qualified dapat pergi ni. Baru supervisor masa tu, naik kapal cruise tu. Tu maksud kat depan tu, maksud dekat sebelah Ella tu. Kan? Betul. Maksud pakai tudung orange tu kan. Ya maksud. Allah. Seronoknya. Rindunya, mana pernah dibuatnya pergi apa? Pagi bangun pagi-pagi tai chi. Tak pernah lagi rasa tai chi tu, tapi dekat Taiwan tu boleh rasa. Jumpa dengan sifu yang hebat tu dekat situ kan? Ya, yeah, betul. Yeah. InsyaAllah kan. Siap pergi apa? Shopping lagi dekat sana. Ustaz Azman dengan Ustaz Zaman banyak shopping kat sini. InsyaAllah, luar biasa. Kan? Senang sangat. Kan? Ramai yang macam sakit jiwa tengok gambar-gambar kita pergi vacation Herbalife ni. Sebab diorang baru je join Herbalife, tapi kita dah lebih daripada 8 tahun kan. So memang kita ada experience tu. Kami qualified vacation dekat overseas, kami qualified naik kapal cruise. So you all sabar je, siapa yang baru dalam Herbalife ni. itulah siang Ustaz Fuad kan, baru je qualified vacation dah tak boleh nak pergi kan. So you all teruskan berdoa, bersabar je. So next kita akan qualified, kita akan pergi bercuti bersama-sama. Yang penting qualified dulu. Yang penting qualified dulu kan, insyaAllah. Memang berbeza sungguh lah nampak tu. Dulu kan perut saya tu macam mengandung. Orang kata saya mengandung 5 bulan. Saya cukup marah bila orang tak, lah kau mengandung ke? Ya Allah, saya ni dah umur berapa? Mana dia mengandung? Tapi itulah, dah cari macam-macam cara nak kurus. Pergi apa? Bersenam lah, makan ubat kurus lah, macam-macam lah orang cakap petua tu petua ni. Tapi yang saya ingat kan, saya beli satu gedel tu yang ikat malam-malam tidur, siapa minyak panas je lu. Ikat kuat-kuat kan, nak malam nak tidur tepinya tak boleh bernafas, bangun pagi esok garu habis perut, panas. Tapi tak kurus juga. Sampai apa, dah berapa set beli tapi tak jaya juga, macam-macam lah cuba. So nak kurus, nak kempiskan perut. Maksudnya rasa macam salah, pakaian ni salah ke? Bila tak boleh pakai kan, kenapa baju ni makin mengecik?
Masya Allah. So macam dalam Ella sekarang ni buat online lah kan, sebab tak tak boleh buka kelab pun. Itulah maksud. Baru belajar-belajar maksud, tapi itulah dah lama sebenarnya pergi belajar IoT dulu kan. Dari 2017 ke 18 macam tu lah. Alhamdulillah. Tapi itulah sekarang baru ada rezeki untuk apa, teruskan pecah belajar. Tembok nak belajar. Sebab rasa malu tu sangat-sangat tebal maksud. Rasa sampai sekarang, ya Allah tak tahu lah. So sekarang ni dapatkan peserta dari cara DMO macam mana? Facebook kita buat Facebook, IG, status, WhatsApp status. Daripada IG ada dapat orang tak? IG pun ada. Ada. So just buat cantik gambar ni, insyaAllah kan. Background belakang tu president team. Itulah, insyaAllah nak jadi, nak masuk nak. Best sangat. Macam masuk. Best sangat jadi president team. Ya Allah, tak tahu tengok masuk, masyaAllah. Rasa macam saya dah masuk, dah duduk tempat masuk ni tau. InsyaAllah kan, luar biasa, highest energy tau. Amazing. So pastikan whole image, whole image, bermimpilah jadi president team, minta abundance president team pun bagus, sebab susah nak cakap, susah nak gambarkan kenapa saya macam baru sekarang ni lah baru saya rasa oh saya dah president team. Saya sebelum ni macam saya rasa macam bila dah qualified tu saya rasa macam saya tak ada rasa apa-apa. Tapi bila dari masa ke semasa, bila start, selalu ya kami president team selalu meeting. Kami selalu meeting untuk kebaikan pengedar-pengedar dekat Malaysia ni kan, distributor-distributor ni. So untuk next promotion, you all nantikan. So memang saya pun tengah highest energy, semalam ada meeting kan, semua president team kami dah decide untuk next promotion. Ya Allah seronoknya, you all pun mesti tak sabar kalau you all diberi peluang untuk tambah produk lagi, company Herbland ni tambah produk lagi masuk Malaysia. You all suka tak? Kalau suka boleh tulis suka dekat situ. Suka kan? Ha, udahlah produk Herbalife yang sedia ada ni pun, kalau satu tong shake ni aja pun orang semua pun excited nak pastikan setiap rumah dekat dapur mesti ada satu tong shake ni. Tapi sekarang ni dengan aloe veranya, dengan fiber, dengan collagennya kan, macam-macam produk yang best. Nanti dengar cerita jeng-jeng-jeng kan, ha. Tak ada produk yang best. Tapi tak tahulah, kalau ada rezeki tahun depan akan masuk. Okay, so nantikan, insyaAllah. Okay, doakan, doakan kita dapat produk yang bagus. Mana tahu tengok-tengok keropok Leko Herbalife, boleh ke macam tu? So saya suruh suami saya buatlah dekat Terengganu. InsyaAllah. Gurau je luar biasa. So mungkin mungkin kita akan adakan apa ni, hadiah-hadiah yang best lagi. Mungkin dalam bulan Ogos nanti kita akan dapat hadiah promotion yang best kan, insyaAllah. So macam Ella, kalau saya tengok gambar dekat sini, memang Ella suka exercise eh? Ya, maksud sebab saya sebelum saya nak kurus dulu, saya mencari senaman dulu. Jadi dengan senaman tu saya tak boleh kurus. Jadi okay, saya dah terbiasa dengan senaman ni. Okay. Jadi, bila jumpa coach tu diajar cara makan yang betul, perlu juga senaman 20%. Jadi saya seronok lah. Kan kita masih boleh bersenam dan rasa happy lah dengan cara makan sihat semua, sebab bantu orang. Sebenarnya saya banyak dapat kawan melalui bersenam ni, sebab diorang ramai yang suka. Aries ini memang ramai yang suka cari kesihatan dengan bersenam. Tapi bila diorang tak kurus dengan bersenam, saya akan promote dia cara makan dengan sarapan sihat. Dari situ saya dapat lead lah. Okay, so ini dekat mana ni? Kelab? Kelab Ella? Ini dekat kelab saya. Dia ustaz pun pernah datang sini. Saya buat apa, program yang dia orang bagi penghargaan. Dan ustaz dia pernah datang sini. So yang ni studio orang lain ke macam mana?
Ini tempat saya ambil sijil. Oh, tempat ambil sijil. Ambil sijil. So, ambil sijil untuk mengajar. Sijil. Ya, maksud sijil zin. Sijil zin. Wow, zin Ella rupanya. InsyaAllah. Malu-malu pun masih boleh buat masuk. Tapi itulah cara tertutup kan. Tak adalah open, malu sangat. Pernah dulu kalau kalau dekat event macam ni kan, tengok orang apa menari-nari tu, saya teringin. Tapi malu tu kuat kan, tak boleh. Kadang-kadang Kak Fauziah tu suka tarik saya pergi ke depan. Oh iya ke? Tak boleh. Malu sangat. Saya tak boleh nak menari di depan ni. Orang kan ada yang ni boleh. Saya tak boleh. Tak tahulah apa nak cakap. Tapi saya dekat tertutup je lah. Kelab saya tu memang untuk muslimah sahaja. Bagus-bagus-bagus kan. So yang ni gambar dekat Extravaganza. So semua pun highest energy, dengan bersemangat. Serindu lah Mak Su. Nak pergi sini rindu sangat. Memang selalu tengok gambar je lah balik. Ni MDW. Masa ni MDW kan. MDW pun kita selalu berjumpa kan. Ya, betul. Kadang-kadang daripada jauh je duk babai-babai. InsyaAllah ni semua pun excited nak pergi ke Extravaganza. So kita dah ada link untuk nak boleh masuk dah slow-slow. Kita ada cara-cara macam mana nak masuk ke Extravaganza ni. Ini promosi-promosi Herbalife kan. So boleh tengok promosi Herbalife untuk bulan ni. Okay, pastikan bagi tahu dengan kawan-kawan eh. Bagi tahu dengan kawan-kawan yang masih sempat lagi sampai hujung Julai ni untuk qualify. Jun bulan lepas dah beli dah shopping untuk makan sekeluarga kan, 500 volume point. So bulan ini boleh lagi ingatkan diorang untuk kongsi makan kan, untuk makan dengan suami, dengan anak-anak, 500 volume point. So nanti you akan dapat cheese board with culture set ni. InsyaAllah cantiknya, best sangat kan. So boleh bagi tahu. So untuk siapa yang belum qualified vacation, siapa yang qualified VIP, VIP Extravaganza, nantikan hadiahnya akan sampai dekat rumah nanti. Okay, so you all boleh tengok video Extravaganza ni sama-sama. Welcome to the 2021 Asia Pacific Virtual Extravaganza Event Guide. To log in to the event, you will receive an email from Herbalife Nutrition. Simply click on the login button, select your preferred language, and enter your email address. Click check in. A one-time password page will be... ...displayed. Do not close this page. Go to your email, find the one-time password, and key it into the page. The next step is to enter your Herbalife Nutrition member ID. You are now in the home page of the Herbalife Nutrition 2021 Asia Pacific Virtual Extravaganza. Enjoy looking around the expo, utilizing the navigation bar at the top. A new fun feature at this event is the creation of your personal avatar that is available in certain rooms of our virtual extravaganza venue. You have the option to select your skin tone, hairstyle, outfit, and pin status. Alternatively, you can also choose the default avatar with a smiley face to explore these rooms. If you are facing problems logging in, you will need to clear your cache. How to clear your computer's browser cache in Chrome. At the top right-hand corner, there are three stacked dots. Click on it and go to the More Tools, Clear Browsing Data. Ensure that you have selected All Time. Check Browsing History, Cookies, Cached Images, and Clear Data. Remember to close your browser. How to clear your Android mobile's cache in Chrome. Click on the three stacked dots at the top right-hand corner. Find Settings, Privacy, Clear Browsing Data. Ensure that All Time is selected. Check the browser history, cookies, cached images, and clear data. And remember to close your browser. How to clear your iPhone's cache in Chrome.
Click on the three-dot menu at the bottom right-hand corner. Click and find History, Clear Browsing Data. Ensure that All Time is selected. Check the browser history, cookies, cached images, and clear your browsing data. Click Done. And remember to close your browser. How to clear cache on iPhone with Safari. Open Settings and scroll down to Safari. Tap Safari, scroll down, and tap Clear History and Website Data. In the pop-up, confirm to clear history and data. Enjoy the Herbalife Nutrition 2021 Asia Pacific Virtual Extravaganza. Alhamdulillah, syukur sangat. Syukur sangat. Kita tengok dekat sini wajah-wajah keriangan. Tak sabar lah nak pergi extravaganza. Masya Allah, Pak Su, menunggu-nunggu ni. Ya Allah, rasa macam lamanya lagi. Ya Allah, tak sabar. Ini pengalaman kan? Peristiwa ni, ya Allah, tak tahulah. Kalau boleh cakap dengan kawan ni kan, ya Allah, rindunya nak peluk nyamuk mati ni. Kan? Sangat. Orang yang tak ada pengalaman ni rasa macam, ruginya kan. Kesian dia orang nangis, dia orang bucu katil kan. Sebab sekarang ni kalau keluar pun kena ada jarak kan. Kena pakai mask kan, jaga jarak. Betul. InsyaAllah luar biasa kan. So apa ni, bersemangat eh. Ella sentiasa pun bersemangat untuk bantu tim dapatkan, dapat result yang ni anak saya ni, Mak Su. Yang anak saya. Serius. Ni anak saya, dia dah nak first cut world team. Masya Allah. Dia baru 19 tahun. Baru 19 tahun, first cut world team. Mak Su doakan flu je untuk complete world team. Amin. Amin. Sebenarnya dia dia dengan apa, ayah dia pergi ke Tanjung Malim setiap pagi. Dia orang buka kelab kat sana. Okay. Dia fokus kat sana buat jemputan, pergi pasar-pasar apa semua kan sebelum ni. Tapi sekarang ni kan dah tak boleh buka, jadi kelab sana tutup lah. Tapi dia dah masuk ke online. Okay. Secara online lah, kita lebih pada call seorang-seorang lah. Coach kat sana yang mana ada dapat new coach pun, kita akan suruh dia call lah. Untuk apa, guide dia melalui macam tu lah. COI. COI lah. Okay. So macam sekarang ni kelab tu dah tutup. Sekarang ni buat online. Right. So macam mana dengan daripada rumah Ella sekarang ni nak pergi ke Tanjung Malim berapa jauh tu? 25 minit. 25 minit terpaksa berkorban tu. Setiap pagilah, pagi-pagi sebelum pukul 7 lepas subuh tu dah pergi dah. Lepas tu dah pergi sana, buka meja kan, buka bus dekat pasar. Dia ada pasar pagi dekat situ. Jadi orang buat entok jemput orang. Memang mahal ke center dekat sewa kat situ? 400 je maksud, sebab kita tompang apa macam kedai-kedai yang atas tu, atas bangunan. Tumpang je lah. Okay, luar biasa. So, apakah tindakan seterusnya untuk go next level? Nak ubah karakter diri dulu. Saya nak buang rasa malu saya tu. Saya nak share dengan tim saya. Saya nak growkan tim saya untuk bantu diorang. Nak inspire diorang lah. Nak ajar diorang, nak bagi... apa yang saya belajar hari ni, saya nak share dengan diorang lah, insyaAllah. Dan saya nak, saya punya team ke depan, saya rasa saya seorang yang tak berjaya kalau team saya tak boleh grow. Saya sangat sedih bila team saya tak boleh naik. Saya tak nak pergi seorang-seorang, saya akan stuck. Saya rasa macam, saya tak ada apa-apa kalau saya tengok team saya tak boleh grow. Saya rasa saya, walaupun saya dekat get team, saya tak rasa saya sebagai team lah. Saya sangat sedih bila tim saya tak boleh naik. Itu je lah. Saya nak sebagai diorang. Boleh pergi lagi. InsyaAllah kan. Mulianya hati Ella. Rasa puas hati bila dapat bantu sahabat. Dapat tingkatkan ekonomi keluarga. Dapat tukar pin. Kan.
Kita sebagai coach rasa tak ada rasa seronok bila kita seorang je. Tak acik lah kita seorang je tukar pin. Kalau dia orang sendiri pun tak sama-sama dengan kita kan. Ya betul masa. Lepas tu saya rasa macam kita tak ada apa-apa kalau kita tak boleh bantu tim kita naik. Ha, macam tu lah. Ya betul. Suami pun memang full time Herbalife eh? Suami full time. Kalau dulu dia kan driver. Sebenarnya saya dari seorang tukang jahit lah. Saya kerja tukang jahit tu pun sebab saya nak bantu suami saya. Sebab suami saya kan driver. Gaji dia baru 1,000 lebih. Kami nak bayar sewa rumah pun semua. Bayar rumah lah masa tu dah beli rumah kan. Tapi dengan income sebagai seorang driver ni tak cukup. Jadi saya jumpa coach yang guide saya untuk buat apa mengubah diri kita ni. Dia ajar saya untuk bantu orang lain. Bila saya dapat seorang coach tu, dia bukan Melayu kan, tapi dia ajar tu cara apa yang sepatutnya Islamik dia ajar. Jadi saya rasa teruja dekat situ. Saya suka belah ni sebab first saya datang kelab dia tu, dia ajak saya pergi Zumba tau. Okay. Tapi saya tengok kenapa dia Zumba campur-campur ni, lelaki perempuan. Saya kata saya tak boleh lah macam ni. Dia kata saya cakap dengan dia, kalau nak suruh saya datang kelab ni, tolong tutup ni. Saya kata saya tak nak ni orang nampak-nampak ni. Kalau nak ajar saya tak mau lelaki ke semua nampak saya ke dalam ni. Saya kata esoknya saya pergi, dia beli bidai tu dia tutup. Saya kata besok saya pergi dia dah tutup dah. Cepatnya kata. Kerana saya seorang, sebab saya sebelum ni saya dah tengok selalu dah nampak orang tengah menari-nari dan tu kan saya tengok, saya kata apalah dia orang ni buat macam ni kan, tak malu ke orang tengok kan. Apa dia orang minum-minum masa tu, dia orang tutup ni gelas kita ni, kita tak tahu yang kita minum belas. Cik Herbalife tak tahu. Semua orang kata kau pergilah tu, apa Cina tu bagi kat kau, dia kata. Tapi sebabkan kita rasa sihat dalam masa 10 hari tu, barulah dia buka bekas tu, dia tunjuk ni sebenarnya. Oh, sebab lagipun saya tak tahu apa itu Herbalife, jadi saya terima je sebab saya rasa berubah dalam masa 10 hari tu kan. Inilah saya punya mentor. Dia ajar saya, memang dia ajar secara Islamik punya. Memang dia dekat kelab dia pun ada ruang surau juga eh. Ada ruang ada kita. Tempat kita nak solat apa semua dia bagi. Bagus jadi kan? Itu yang bestnya maksud. Yeah. Kita tak ada level orang kata walaupun bangsa lain, agama lain. Dia selalu pesan kat saya kalau dekat dalam kelab, jangan cakap pasal agama, pasal bangsa, pasal ni apa semua kan. Dia kata kita sama, kita adik beradik. Kita nak bantu orang, nak bantu orang lain, nak ubah kehidupan orang lain. Jadi dia punya apa yang dia cakap tu, sebab saya dulu jenis kaki pergi surau juga kan. Saya mengajar budak-budak berdoain, tapi saya tak diajar secara Islamik betul yang duduk dalam diri saya ni. Saya rasa macam saya begitu sebab saya rasa saya nak ngajar budak tu je. Tapi saya tak rasa macam saya nak didik dia, nak ubah dia. Macam tu. Okay. Kan? Jadi bila ada jumpa dalam Herbalife macam ni, saya rasa saya dah jadi orang lain. Semua kawan-kawan saya yang lama dia, kau dah lain. Dia kata bukan orang dulu lagi. Yalah sebab first muka kita dah lain kan. Memang dia jumpa-jumpa tu dia kata muka dah lain. Tak macam dulu. Tapi perangai lah. Dulu saya ni cepat marah. Tak boleh ni sikit. Saya memang saya mudah marah dululah. Tapi Alhamdulillah sekarang ni. Tapi mungkin sebab kawan-kawan kat sini yang dah biasa jumpa dan Alhamdulillah, mungkin tak tahu yang saya dulu marah kan. Saya tak boleh anak silap sikit, saya memang rotan tu akan kena. Tapi sekarang ni dia cakap kenapa ibu tak marah. Tak marah, dia buat silap pun macam tak marah. Kita boleh senyum je, tak apalah nanti. Kalau dia pecahkan dulu, kalau pecahkan cawan tu, saya punya mengamukkan dia macam tu. Tapi sekarang ni tak apalah, itu dah ajal cawan tu. Siapa je lah dia, tak adalah. Walaupun orang kata dia rosakkan benda yang kita sayang, pasu bunga yang kita beli mahal-mahal dia rosak, tapi dah cool. Itu kata nutrition bekerja dalam badan kita. Benda yang baik dia jadikan akhlak kita lagi baik. Itu yang saya suka sangat-sangat. Cintalah. Memang kata hidup macam saya, kalau dalam rumah tak ada beras tak apa, saya tak meroyan. Tapi kalau tak ada nutrisi, saya boleh teriak. Bagus tu ayat tu kan, insyaAllah.
Ini Ustaz tunjuk gambar IoT ni lama-lama marah jadi orang nanti sebab kita pernah attend, dia orang tak pernah offline ni. Memang best sangat lah kalau sama pergi sini, ya Allah. Tak tahu nak cerita. Masya Allah kan. So bersemangat ni, bersemangat nak change pin, nak qualify semua promotion. Tengok Ustaz ni highlight, nampak ubah pemikiran kita, kita akan berubah. Itulah yang saya jadi, saya ubah semua mindset yang lama-lama tak ada dan saya dah delete. Sekarang ni walaupun ada cabaran, saya sebenarnya dengan Ustaz ni dah lama kan, dan kalau mengaji pun dah lama, tapi kenapa saya hari ni saya tiba-tiba saya beranikan diri saya nak buka, sebab apa? Cabaran yang besar hidup saya, yang paling besar lah saya rasa kan, yang terjadi kat saya ni, saya rasa macam satu batu empat, tapi saya bangkit, saya tolak batu tu. Saya bangkit balik sebab saya ada why saya. Kalau dulu daripada rumah saya kena elong, kereta saya orang tarik, masa tu kereta saya kena tarik, first saya buat ambulans, barang penuh dalam kereta ni, dah bonet. Tiba-tiba datang orang tarik kereta saya, saya balik dengan teksi, saya rasa nak buat ambulans bukan senang. First lagi Allah dah bagi cabaran kan, tapi kuatkan juga. Tapi yang baru-baru ni lepas saya rasa puasa tahun lepas saya stop, saya stop kelam mengaji, tapi saya, suami saya lah buka, saya down sangat lepas tu. Saya down sangat, tapi ialah sebab kawan-kawan, suami, anak-anak kan, bagi saya, saya bagi semangat, saya bangkit balik. Saya tak nak menangis lah lepas tu. Sayang tak dekat suami? Sayang sangat lepas tu. Sayang tak dekat anak-anak? Mereka adalah wife saya, mak ayah saya. Diorang tak ada apa-apa. Mereka adalah wife saya. Betul maksud. Diorang ada Ella je. Hidup mati diorang ada Ella je. Diorang hargai sangat pengorbanan Ella. Masa Allah uji saya sakit, maksud saya tak bangun 2 minggu. Anak saya nangis kerana dia kata, ibu, ibu kena bangkit. Ibu nak tolong orang ramai, orang ramai tunggu ibu, dia kata. Kawan-kawan datang gelap, saya tak nak jumpa. Allah bagi cabaran dan bagi ujian kat saya, tapi saya syukur itu hadiah Allah nak bagi. Selepas saya bangkit, saya masuk pindah kat rumah ni, baru saya sedar, ya Allah, hadiah yang Allah bagi kat saya terlalu besar daripada ujian. Ujian tak seberapa sebenarnya. Hadiah tu lagi mahal daripada ujian tu. Walaupun saya rasa ujian tu sangat berat kat saya. Allah Maha Esa. Syukur sangat maksud. Syukur hadiah yang Allah bagi, kawan-kawan yang baik, family yang sangat baik. Kawan-kawan kelas mengaji ni, walaupun saya tak tengok, saya buka selalu, saya tak buka video, saya selalu dengar, saya rindu sangat. Saya rindu kawan-kawan semua. Kawan-kawan mengaji ni adalah kawan yang saya tahu macam mana nak cakap. Saya tak dapat tengok muka pun, saya dengar suara pun, ya Allah. Syukur sangat Allah bagi anugerah ni. Di mana lagi nak cari kawan yang baik macam ni? Saya tak dapat kat luar sana. Saya banyak grup WhatsApp, tapi saya kata grup WhatsApp lain semuanya cakap tak sama macam orang belah dia cakap. Saya kata saya tak boleh, saya kata, walaupun dia orang add saya dalam grup WhatsApp apa penduduk semua kan, saya kata dah belah ni lain. Saya cinta sangat, cinta kawan-kawan belah, cinta sangat dengan company, cinta sangat dengan produk. Masa saya tak boleh bangun, masa saya sakit, hanya nutrition saya boleh minum. Masya-Allah. Tak boleh makan nasi. Ya ke? Tapi nutrition saja saya boleh minum. Saya sangat syukur, ya Allah. Masa tu tak pergi hospital ke, ataupun disebabkan kemurungan? Pergi masa saya sakit dan saya kemurungan. Okey. Saya cakap dengan suami saya, bang, saya nak pergi duduk sendiri. Saya tak nak duduk sini. Saya murung. Saya nak pergi duduk sendiri, saya kata. Tolong izinkan, saya kata. Saya minta ke suami saya, tolong izinkan saya, bang, saya nak pergi duduk sendiri. Saya nak tinggalkan semua ni. Saya tak nak, walaupun saya sayang dia orang. Saya tahu nak cakap macam mana maksud. Kita murung kan? InsyaAllah. Tapi, sebaik ada syek kat rumah kan? Ya, maksud. Itu yang saya rasa.
Cepat sembuh, cepat sihat. Kekuatan, ini kekuatan. Allah tu sayang kita kan? Betul. Allah sayang, sangat sayang kita. Berkat doa suami, anak-anak, kawan-kawan baik tu. Ya, betul maksud. Sebab tu saya kata saya kelas mengaji ni saya sangat sayang. Saya tak tahu macam mana cakap. Saya kata saya tak boleh. Tapi kalau saya tak boleh masuk pun saya dengar suara pun cukup dah. Nak bagi kekuatan kat saya. Saya rasa sangat teruja, sangat kuat. Walaupun saya dengar dekat atas tilam pun tak apa. Pergi rumah ustaz. Pakai kain. Tapi itulah. Memang seronok sangatlah. Dapat bantu orang ni sebenarnya satu kepuasan. Bukan kerana kita, bukan saya nak berubah, nak duduk rumah besar ke. Bukan maksud, tapi saya rasa satu kepuasan saya boleh ubah kehidupan orang lain. Saya nak orang lain berubah. Saya nak orang lain tu rasa apa yang saya rasa hari ni. Masya Allah. Diorang tulis ni dekat ruang chat ni nak peluk. Peluk ketat-ketat ni kan. Apa? Peluk nyamuk mati apa? Peluk nyamuk mati. Dan kelab di sisi kan banyak peluk nyamuk. Kan, peluk tu kemas. Kemah ya peluk nyamuk mati ya. Semua rindukan Ella. Ella pun rindukan semua. InsyaAllah. Betul Mak Su. Rindu sangat nak pergi macam ni. Doakan semoga cepat-cepat pulih pada keadaan biasa. InsyaAllah. Okay, ni kat rumah ustaz ni. Rumah lama. Ustaz kan? Pergi rumah ustaz. Biasa kan. Noraini boleh. Ya, nyamuk mati. Boleh. InsyaAllah kan. Semangat ni. Rindu sangat Mak Su, rindu. Rindu sangat suasana ni. InsyaAllah luar biasa kan. Ingat detik ini tak ada yang best sebab kita melaluinya kan. Kita dapat bahagia ni sebab bahagia ni adalah jenis. Okay. InsyaAllah. Bila sampai destinasi tu kita terus syukurnya ya Allah. Kan kita kenal dengan company yang hebat ni. Kita ada produk yang hebat. Kita ada sahabat yang hebat kan. Tak sangka betul, sekarang ni income luar biasa. Dulu kalau menjahit itu tak dapat kan income macam ni. Betul tak Ella? Dia kalau kita menjahit ni musim masuk. Kalau musim raya banyaklah. Tapi selalunya bila habis raya tu kita dah lah dengan baju sendiri tak siap. Lepas tu ada duit. Habis raya habis duit. Oh. Macam itulah. Dia kesihatan tak ada. Biasalah kan orang menjahit ni pagi lepas bangun sahur tu dah start menjahit dah. Kan? Sampailah nak buka puasa. Nak kejar ni. Lepas tu bila tak siap kan stres, nanti orang marah-marah kan. Tapi dengan buat belan tuition ni tak ada orang nak marah kita. Masa kita tentukan nak buat apa, nak duduk mana, nak pergi mana. Tak ada lagi kegangan masa dengan kewangan, insyaAllah. Alhamdulillah. Ustaz Azman. Nak pergi susah. Ustaz Azman dengan Ustaz Zahmah. Di mata Ustaz Azman dengan Ustaz Zahmah, boleh komen sepatah dua kata tentang Ella ni. Presiden tim Ella ni. Unmute. Buka suara. Assalamualaikum Kak Ila. Waalaikumsalam Ustaz Zahmah. Kalau dalam event yang paling saya ingat Kak Ila memang selalu setiap tempat untuk saya dengan Ustaz. Kak Ila tak pernah lupa. Dalam event, mesti kalau kami masuk, dia akan panggil saya. Ustaz, Ustazah, main duduk sebelah saya. Saya memang cakap, ya Allah Kak Ila ni baiknya ingat kat kita. Baru dia cakap,
banyak kali, bukan sekali. Banyak kali, bukan sekali. Bukan besar-besar. Ibu besar-besar memang Kak Ira akan ingat kami. Kita Christian pun akan cari kami. Kak Ira memang tak sama-sama dengan kami. Jadi kami macam terharu dengan Kak Ira ni. Ya? Dan kami memang bersahabat dah lama. Saya pun dah pernah pergi rumah Kak Ira. Dah tahu macam mana kehidupan Kak Ira sebelum ni. Kak Ira sangat kuat semangat. Saya respect Kak Ira. Saya respect dengan Kak Ira. Ya? Saya pinjam semangat Kak Ira. Ya? Kadang-kadang ni mungkin tak perlu Kak Ira. Sangat rindu sangat Kak Ira. Terima kasih ya Kak Ira ni memang kami pergi rumah dia memang layan macam adik-beradik. Macam adik-beradik ya. Sampai kenduri dia punya koci pun dia ajak kami pergi sekali. Ira kami pun kenal juga dengan koci. Oh, itulah ya, persahabatan dalam kebelan ni sangat luar biasa. Ya, kadang-kadang kita rasa macam family kita sendiri pun tak serapat macam kita rapat dengan keluarga sebelah. Ya, jadi memang sebelah ni memang luar biasa. Ya Allah, sukanya hari ni Kak Ida kembali. Tapi saya sedih sebab saya tak tahu pun Kak Ida sakit 2 minggu tu tak bangun. Ya Allah, kalau saya tahulah. Sebenarnya saya sakit tu mak ayah saya pun tak tahu. Saya tak suka orang tahu saya tak sihat. Saya suka orang tengok saya, orang yang sentiasa bersemangat. Saya tak suka tengok orang tahu yang saya ni tak sihat. Saya tak suka. Saya tak suka share saya tak sihat. Saya nak orang ambil semangat saya. Saya nak tunjuk saya sentiasa sihat untuk dia orang. Saya nak bagi semangat tu. Jadi bila saya sedih ke apa, saya tak suka. Sebenarnya saya tak suka masuk entrepreneur kat sini sebab saya akan nangis. Saya mudah oleh mata. Saya tak suka sebenarnya. Saya nak orang tengok kita happy. Nak bagi semangat supaya dia orang happy. Dia orang teruja sentiasa. Saya tak nak orang tahu saya sakit. Nanti dia orang sedih. Kan lagi saya sedih. Kadang-kadang kawan datang rumah pun saya kata, cakap dia orang saya sibuk. Saya ada urusan saya di kelas online. Saya tolak juga untuk jumpa dia orang sebab saya tak nak dia orang tahu yang saya tak sihat. Nanti dia orang sedih. Saya tak nak tengok kawan. Kadang-kadang dia gempur juga masuk dalam rumah peluk saya. Kadang-kadang saya tak boleh bangun. Jadi lagi sedih kan. Itu saya tak nak share. Saya tak sihat ke apa. Alhamdulillah Kak Ida dah sihat sekarang. Jadi memang sangat betul. Alhamdulillah. Masa kami pergi vacation dekat Taiwan dengan Korea pun kan Kak Ida ada kan. Jadi Kak Ida ni sebab dia sebenarnya dia Kak Ida lebih berpengalaman pergi vacation daripada kami. Yeah, sebab Kak Ida dah sebelum ni dah banyak dah pergi vacation. Jadi kami pergi ke yang mana ya, anak Kak Ida tu kat Korea ke hari tu? Kat Korea, Taiwan. Anak Kak Ida ada belajar di Korea. Ada kat Korea. Korea, anak saya belajar kat situ hari tu. Kak Ida banyak kata banyak tahulah juga sebab duduk yang kat sana. Kami macam share lah pengalaman ni Kak Ida. Kat sini tempat ni boleh beli apa semua kan. Jadi Kak Ida pengalaman tu. Ya. Seronok sangat sebab kita kan tak tahu cakap bahasa dia. Orang Korea ni dia bagi kita dia ni sikit lah kan. Dia mesti cakap bahasa dia juga kan. Jadi anak saya, alhamdulillah dia boleh berinteraksi dengan orang. Dia tahu jalan bawa kita. Itu seronok lah kita boleh pergi sendiri kan. Ya. Lagi satu yang saya ingat ni Kak Ila ni, dia kan penampilan dia mesti selalu cantik. jadi baju dia semua ada fashion-fashion. Saya macam, cantiknya Kak Ila ni kan. Baju apa semua bagi dia sendiri kan. Jadi macam, bestnya tengok kan, saya pun suka kan. Tukar jahit masuk apa? Suka jahit kan, biasalah. Nampikan Kak Ila cantik kan. Okay, sekarang saya jadi tukar jahit dulu pun sebab saya nak orang pakai baju cantik je.
Saya nak orang pakai cantik dulu kan, agak susah nak cari baju-baju muslimah ni. Jadi saya lebih nak jahit baju-baju muslimah. Saya tak jahit baju yang macam baju kebaya ke, saya tak jahit. Kalau orang datang tanya, saya kata saya tak boleh buat baju tu, saya tak pandai. Saya tu baju pun saya pandai. Kalau dia orang tempah baju pengantin pun, saya kata saya tak pandai baju fit-fit. Saya buat baju dress untuk pengantin, semua baju yang labu-labu. Macam tu lah, baju longgar. Kalau tempah lain saya tak ambil lah. Sebab kita dah belajar kan. Tapi dalam belah ni dia lain lah. Saya suka sangat tu, bukan kerana ialah saya nak tengok orang cantik. Saya nak tengok orang tu daripada gemuk dulu nak jadi kurus bagi cantik. Nak tengok orang tu sihat. Jadi kalau koci saya ni kan macam dia orang main-main, tak jaga makan kan, bila tahu tak turun berat saya, orang tak bersedih. Saya kata kenapa tak jaga makan? Saya kata macam mana nak cantik kan. Tapi pujuk lah. Pujuk juga walaupun kita sedih kan. Kadang-kadang marah-marah air mata dah mengalir lah. Sebab kita nak tengok orang sihat. Itu fokus saya sebab saya suka tengok orang cantik. Itulah yang saya kenal Kaila. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu cantik dan suka benda-benda yang cantik. Kaila cantik. Dan ya Allah, Abang Aziz itu orang yang sangat baik. Yang memang sebenarnya kalau nak tahu pandangan saya pada Kak Ella dan Abang Aziz, ya, kami anggap macam saudara sendiri dah. Sebab kami bermula dari bawah, masa saya tidak ada apa-apa, supervisor, world team, Kak Ella lah pemandu kami. Kak Ella lah get team masa tu yang bawa kami ke atas. Kami tak ada siapa-siapa orang kenal. Tapi Kak Ella yang panggil tarik, jom-jom duduk sini Ustaz. Kami pun jarang dapat VIP, tak pernah pun. Tapi bila dapat masuk, dapat jumpa, dapat kenal. Inilah orang yang bimbing saya selain daripada maksu yang ajar. Macam mana rasa dapat get team? Masa tu saya belum get team lagi. Saya tanya Kak Ella dan Abang Aziz, berapa yang kau get team? Masa tu 15,000-20,000 kan? Jadi memang, dan start kita bersama ni, start kita pergi vacation dan kenal Abang Aziz memang yang jadi pemandu kita lah. Dia jenis explore, dia driver eh, dia pemandu. Dia memang tahu jalan dan dia cepat. Dekat Singapura, Ustaz? Yes, itu first time dekat Singapura. Kami pun tak tahu sebenarnya tu. Tapi dia rendah. Itu Kak Siti, Kak Ayu, Kak Del, semua ada. Kemudian kalau tim Kak Ella ni yang rapat dengan kami ni, Alin, Kak Jamalia, Noni, Noraini, Zafri datang rumah. Zafri datang rumah, makan, minum, segala. Jadi tim yang tak tahu ini tim betul ke tim sideline ke love line, tapi memang love line lah. Itulah kelebihan love line. Dan sampai dalam kelas ngaji pun, sampai hari ni Kak Jamalah masih ada antara orang yang sentiasa ada. Noraini pun sentiasa ada. Alin dah tergelam timbul. Zafir sentiasa ada, walaupun Zafir bertugas, Zafir tetap ada. Pagi tadi dia yang sama, dia yang tegur bagi salam. Itu kelebihan dan kekuatan yang ada ukhuwah dalam kelas ngaji lah, dalam love line. Jadi saya rasa inilah betul-betul sahabat dunia akhirat yang kita ada. Kita nak maju bersama, nak naik bersama, dan kita tak akan lupakanlah kenangan-kenangan yang ada. Dan terima kasihlah kita ada Facebook, ada apa yang keluarkan memori. Banyak gambar sebenarnya. Saya tadi saja nak explore Kak Ella punya Facebook. Asyik nampak gambar kami, saya segan nak post sebenarnya, segan lah. Ya, tapi itulah. Ya, maknanya hubungan tu memang sangat rapat dan kami bersyukur, bertuah, rasa berbangga. Maksud dia ada insting yang sangat kuat. Dia main petik itu sebenarnya. Itu kelebihan maksud. Daripada awal kelas ngaji ni jadi istimewa sebab apa? Sebab sesi PDT. Bukan sesi statement. Sesi PDT. Nah, sebab tu yang siapa miss sesi PDT, kejap lagi orang akan tanya, apa cerita tadi ya? Tiba-tiba ketawa-ketawa, nangis-nangis. Sebab maksud dia ada insting, ada naluri yang boleh petik. Apa ada kekuatan dekat situ yang boleh kita bangkitkan semangat. Jadi itu saja pandangan daripada saya. Mohon ampun maaf. Dan saya doakan Kak Ella sihat. Saya doakan Abang Aziz pun kuat. Saya doakan tim Kak Ella yang menjadi kami punya idola. Yang bantu kami bangkit. Saya kenal Kak Ella. Seorang yang sangat kuat. Yang tutup kerja jahit tu. Letak mesin jahit tu dalam satu bilik khas. Kami tengok. Saya dah bagi sedekah dah semua mesin saya. Sedekah dah tak ada lah. Alhamdulillah. Bagi orang lain guna. Dan saya bersyukur. Saya nampak baju, tempat baju bergantung. Saya nampak itu momen yang saya buka. Saya tengok Masya Allah. Dia tinggalkan kerja jahit. Abang Aziz berhenti jadi driver. Kemudian saya paling bersyukur dan rasa gembira bila nampak Kaila Abang Aziz post dah pindah rumah baru. Corner lot cantik. Ada taman, ada Masya Allah. Berbanding rumah sebelum ni.
Eh, buka buka pintu, nampak dapur, nampak depan, nampak situlah ruang tamu, situlah apa. Kan? Mana rumah tu boleh kira, saya rasa 20 langkah ke depan, 20 langkah belakang je kan. Itulah rumah dulu berbanding dengan rumah sekarang. Wallahu a'lam. Jadi kembali kepada Maksud dan juga Kak Ella. Amazing sharing. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Thank you, Ustaz Man dan Ustaz Zama. Saya rasa setuju. Yang sahabat yang lain pun setuju. Saya rasa sharing hari ini memang akan tersentuh hati semua orang. Kan? Saya rasa Cikgu Siti pun selalu je qualified vacation dan selalu berjalan sama-sama dengan Ella. Kan? Sebelum ni kan? Masya Allah. Cikgu Siti ada kat sini, Cikgu Siti? Cikgu Siti ada tak? Cikgu Siti ada? Cikgu Siti ada dekat mana? Heaven ke? Hai, assalamualaikum. Assalam. Assalam. Kak Siti, rindu Kak Siti. Masya Allah. Peluk je. Allahu Akbar. Gemang bulu roma. Allahu Akbar. Rindu ya Cikgu Siti. Allahu Akbar. Masuk. Yelah ni manusia yang saya tak kenal. Memanglah manusia dalam belakang. Tak kenal. Banyak kenangan bersama ya Cikgu Siti. Aduh. Allahu Akbar. Tak boleh nak ucap. Kalau dekat dah perlu nyamuk dah. Yelah ni maksud. Tahan naik mata. Masya Allah. Allah. Thank you so much. Ini online. Yeah. Online pun boleh mengalir mata. Ella ni antara momen yang paling-paling indah kasi dengan dia. Banyak. Banyak sangat. Banyak. Banyak sangat. Sangat banyak. Thank you for being my friend. Yang Allah Akbar. Susah nak cakap. Tapi saya nak share satu benda dengan semua orang dalam belakang. Setiap kita memberi inspirasi kepada orang lain tanpa kita sedar apa yang menyebabkan kita memberi inspirasi. Macam tiap-tiap pagi masuk dengan Ustaz Zama untuk bagi inspirasi ke ramai orang. Saya dulu masa event yang sangat-sangat memberi inspirasi adalah qualification Ella. Masa tu Ella pakai gelang banyak sangat. Ada macam-macam color. Saya ingat saya pegang tangan dia. Orang yang strangers ni, kita tak boleh pegang badan suka-suka hati. Tapi saya pegang tangan dia. Saya tanya dia satu-satu, ni gelang apa? Saya tak pernah terinspirasi dengan gelang emas. Saya tak kisah orang pakai gelang banyak mana pun. Tapi gelang, Allah Akbar. Tapi gelang Ella tu menyebabkan semangat saya untuk berada dalam Herbalife dan untuk qualify semua yang Herbalife tawarkan berputik. Bukan dekat berputik, memang menggebu-gebu. Saya nak setiap gelang tu, saya tanya kenapa dia banyak gelang, kenapa saya sikit gelang. Dan dari situ saya nak bagi tahu kat semua yang ada dalam kelas ngaji ni, first thing first, qualified. Layakkan diri kita dulu untuk semua apa yang Herbalife tawarkan. Sebab saya satu gelang, dia bergelang-gelang. Banyak gelang. Gelang untuk qualifier dinner. Oh lah, Linda pula dah. Banyak sangat. Ayah rindu makan roti canai. InsyaAllah. Pergi. Allah. Susahlah nak cakap. Bila satu benda yang emosi dia lebih bercakap daripada berkata-kata, kita susah nak cakap. Sebab dia banyak sangat duk main dalam, ustaz pula duk roll gambar-gambar semua ni kan. Kalau dekat dah peluk mati, nyamuk mati eh. Kak Siti, ucapan special sempena hari lahir Ella. Ella, I love you. You sangat special. You sangat love you special. Too. I love you too. Orang sayang dekat Ella. You so special. InsyaAllah, kasih doa kat Ella. Ella memang president team, insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbah. Ya, dengan akhirat. Sebab Ella membahagiakan kami orang.
Kan semua kenal Ella. Masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kan thank you Cikgu Siti. Eh? Okay, luar biasa. Ingat detik ini kita saling mendoakan antara satu sama lain ya. Hari lahir special buat Kak Tini, Ellie, Ella. So apa ni? Apa kata kita nyanyi happy birthday? Boleh Kak Tini boleh join sekali. Kak Tini boleh join sekali kalau ada Ellie dekat sini. Dan siapa lagi? Sebab maksud tak perasan yang lain adakah sambut hari lahir sama juga pada bulan Julai ni. Maksud tak perasan. Sesiapa yang sambut hari lahir bulan Julai boleh tulis dekat ruang chat ataupun bersuara. Nanti kita boleh spotlight. Untuk Julai ni. Untuk Julai. Masya Allah, ya, luar biasa. Okay, so jom sama-sama. Kak Tini ada tak Kak Tini? Mana Kak Tini ni? Ada. Kak Tini, spotlight Kak Tini sekejap, sekejap. Okay. Seronok tengok Kak Tini dah sihat. Ella dah confirm 100% sihat. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Maksud doakan. Sentiasa dilindungi Allah, tercapai apa saja you punya impian, sukses dunia akhirat, dirahmati Allah selalu, dilimpahi rezeki, so apa yang you tulis goal tu insyaAllah qualified, sentiasa dilindungi Allah. Kat sini Ella, insyaAllah, kita bersahabat, bersahabat sama tu masuk. Doakan semua dalam grup kelas ngaji ni pun dirahmati Allah, diberkati Allah, dipermudahkan segala urusan, dipermudahkan perjalanan dalam sebulan dan membantu lebih ramai orang lagi. Amin, amin Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Kak Ita, Kak Ita ada ke? Kak Ita pergi sekolah ke? Kak Ita pergi kerja ke? Kak Ita boleh nyanyi lagu Allah Selamatkan Kamu? Kak Ita ada? Kak Ita ada. Kak Ita tak ada kelas ke pagi ni? Tak ada. Alright. Hari perhimpunan bulanan. Oh, okey. Okay. Mulakan Kak Ita. Mulakan Kak Ita, 9 bulan. Setiap 9 bulan lah. Comel. Okay. Malam kita dah nyanyi untuk Kak Tini dengan Ella. So hari ni kita repeat untuk Ella pula. Ellie. Lagi dengan Ella. Selamat hari lahir. Ella ni baru semalam dia balas mesej Kak Ita dekat FB. Tak tahu zaman bila punya mesej dia balas. Baru kata hai Kak Ita cantik tu je. Selamat Rahim. Kita nyanyikanlah Allah selamatkan kamu untuk semua ya. Ya. Ella, Ella pun Ella Sabri punya birthday juga. Okey, selamat hari lahir. Masya-Allah. Okey, Kak Ita mulakan. Kita nak masuk kelas sebelah. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu semua. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kami. Allah selamatkan kami semua. Allah selamatkan kami. Selamat hari lahir. Selamat hari lahir. Selamat hari lahir Ella Kak Tini Ella Sabri. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to all. Happy birthday to you. Happy, happy, happy. Happy New Year. Happy New Year. Masya-Allah. Thank you Kak Ita. Luar biasa. Maksud tak ada apa nak hadiahkan. Maksud nak hadiahkan satu video ni yang Ustaz Azman akan mainkan. Boleh tengok video ni.
Okay, thank you semua. Rindu nak pergi sungai. Ustaz Azman ada? InsyaAllah. Okay. Alright. Alhamdulillah, syukur hari Jumaat yang penuh barakah ni. Alright. So, kita tutup majlis ilmu kita pagi ni bersama dengan Ustaz Fuad. Thank you semua. Moga dilimpahi rezeki you all semua. Yeah. Yang baik tu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yeah. Yang kurang tu, masa-masa kita improve ke arah kebaikan. Jangan lupa, selalulah tanya pada diri. Okay. Apa lagi ya Allah suka? Tanyalah. Sentiasa kena tanya. Apa lagi ya Allah suka? Jangan sombong. Jangan hina orang. Bersangka baik. Ingat kebaikan orang juga. InsyaAllah, insyaAllah. Eh? Okay. Eh? Kita tutup majlis ilmu kita dengan bacaan doa daripada Ustaz Fuad. Right, semua pun tahu kan Ustaz Fuad akan sharing pada 11 hari bulan 7 nanti. Nanti kan Mak Suha akan hantar video dekat grup sembang-sembang nanti, okay? Okay, dipersilakan Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram. وخصوصاً لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمعلماتنا ولإخواننا ولأصحابنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصاً لكل حاجتنا وأنت أعلم بحاجتنا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمعلماتنا ولإخواننا ولأصحابنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah jasad kami, terangkanlah hati-hati kami, dan tetapkanlah iman kami, perbaikilah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan, dan jauhkanlah kami daripada kejahatan, serta kabulkanlah segala keperluan dan hajat kami kepada agama, dunia dan akhirat
Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidhna bil adzaimi wal jaraimi ya karim. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Buat mana
Okay, jumpa lagi hari Isnin insyaAllah. Assalamualaikum.